Kebakaran juga kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Tahtul Yaman, Kelurahan Tahtul Yaman. Dan kebakaran menghabiskan rumah semi permanen dan atap rumah permanen pada minggu sore kemarin. Dan diduga kejadian karena adanya konsleting listrik. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi pada Minggu 2 April 2023 sore. Api melahap sebuah rumah semi permanen dan sebuah atap rumah permanen milik warga. Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Temenggung Jakva, RT 2, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Berdasarkan rilis dari grup WhatsApp Pers Mitra Damkar Kota Jambi, kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Saat menuju ke lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran sempat mendapati beberapa hambatan, yakni macet di Pasar Danau Teluk dan jalanan berlubang di Buluran Kenali. Api kemudian dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan setelah 90 menit kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.